Nggak mau spill pacarnya kak. Nggak punya, oh iya punya pacar. Ya nggak diajak mabok juga dong. Kan lihat umurnya dong. Ih gila lu ya, pertanyaan lu apaan sih, nggak jelas banget. Aduh, aneh. What kind of question is that? Finish? Hah? Serius? Iya. Udah kenyang deh, Dek. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, minum. Mana minum kamu? Ini minum mama. Biasa aja sih sebenarnya ya, kalau misalkan kan jangan sebut itu mabok ya, enggak mabora itu tuh, itu aneh sih menurut gue kalau kalian bisa berpikiran kayak gitu. Dan maksudnya biasa aja sih di keluarga gue juga, kalau misalkan emang lagi ngumpul-ngumpul ya ada wine, ada bir, ya biasa aja dari dulu, bukan sesuatu hal yang kayak wah anakku nggak boleh tahu. Why not? Tahu-tahu aja, emang kenapa, masalahnya di mana? There's no problem. Kan gue nggak yang kayak oh gue mabok nih depan anak gue, no, sih biasa aja guys, not a big thing. Jomblo, jomblo. Aku selalu jomblo kok. Jomblo, sering curhat apa? Sering curhat sama mantan suami nggak mau? Dulu aja sih waktu punya cowok. Kira kesal juga, kira cerita juga sama dia. Kira emosi dan lalu aku menjerit. Gitu. Aduh gak ada target-targetan. Iya bener gak? Siapa tadi ngomong? Scorpio sih. Gak lah, masa cemburu kan udah teman, sama-sama teman, masa cemburu, aneh banget. Berat badanku 58 lebih kok. Mau orang mau putus dong sama yang sekarang. Emang dia udah jadian? Aku gak tahu. Enggak pernah curhat sih. Kata siapa banyak cowok yang suka? Enggak juga. Orang gak pernah kemana-mana. Orang pergi juga selalu sama Rishi Remen doang. Gimana? Aku mau cari cowok gimana gue? Ditiru nggak ditiru itu bukan suatu hal yang apa ya? Contoh sekarang gini deh, nggak usah ngomongin mabok deh ya, gitu. Nggak usah ngomongin minuman keras, alkohol, whatever that is ya. Sekarang kalau gue punya tato terus nanti anak gue bilang kayak one day gue mau punya tato juga dong, ya gue cuma bisa bilang bahwa it's not a good thing. Gitu, but it's your life, it's your body, it's your choice. What should I say? Yang penting lu bisa jaga diri, yang penting lu bisa jadi laki-laki yang baik, bisa jadi orang yang berguna, tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain juga. That's it and that's all. That's your life, that's your choice. Rencana syuting belum. True, Luis. Pernah nih kenalin anak ke pacar ke anak gak? Ya udah, cuma sekali itu aja. Just that one time aja. Kaget gue, Cah. Mana sih rambut gue sebenarnya? Aduh jangan nanya diet sama aku nggak bisa diet, gue nggak bisa diet. Karena tadi ada yang ngomong, gue suruh makan Indomie, gue jadi pengen makan Indomie. Jangan nanya. Ini aja dari tadi kayak, aku mau olahraga tuh nggak olahraga. Kayak banyak ngomong doang gue. Malaman lah ya, whatever, capek.
Di sini belum hujan, cuman dari tadi kayak kok gelap banget ya kata Titi. Gila, ini udah pakai telur deh. Kakak. Kau lagi masak Titi. Ah. Iya, kadang-kadang tuh bullshit banget deh. Kayak pengen olahraga nih. Cuman kayak abis itu gue nge-scroll handphone. Terus gue kira gue nonton, gue end up. Apa ini? What kind of life is this? Mendung doang turun air kagak. Punya tipe gak? Punya sih. Tipe kalau physically punya lah, pasti lah semua orang punya lah tipe lah kalau physically nggak sih, pasti kayak gue sukanya cuman tuh kayak gini pasti ada lah gitu. Ceweknya Mawar, emang tahu Mawar yang mana? Suka ngarang lo. Tapi kalau cantikan ya jelas cantikan gue, Aino. Kesel banget sih Aino. Enggak, aku gak pernah sama Mana? Tipe mama. Aku, hai. Apa dek? Lu kayak kurang minum ya dek? Gue gak tahu udah kenalan atau belum, saya gak pernah nanya. Gak punya pacar sekarang. Lokal atau yang bule, yang pasti bukan orang lokal dah, inti itu aja. Siapa semenjak suaminya naik daun? Suami gue memang lagi naik daun. Kebetulan lagi konser, kan tanggal 9 datang Jakarta. Gak tahu pacar, tanya sama orangnya, gak tahu pacarnya dia siapa. Gue kenal tahu. Oh, really? Oh, ya cantikan gue pastinya sih kalau lo kenal. Whatever. Gue habis makan. Tuh, apa ini mau yoga? Ini aja ngantuk. Harus si Iman ya, Kak? Enggak juga. Gue bebas kok. Santai aja. Apa? Siapa yang makin tua? Emang cantik kan lu, Kak? Gua kata. Gua jadi penasaran. Gua gak tahu ceweknya siapa loh. Gue gak tau ceweknya siapa, emang ceweknya siapa? Ini, lo tau gak yang kita sebut-sebut di sini Mawar tuh yang mana? Tau gak? Kita takutnya salah orang loh. Ayo, salah orang gak nih? Salah orang nih kini. Hah. Ayo yang mana? Agama gak masalah. Salah orang gak sih? Iya loh. Salah. Salah. Salah orang. Iya, Dwi benar. Dwi benar tuh. Enggak salah orang, gue emang alah. Ayo coba kalau lo memang tahu. Sebut aja namanya. Banyak kok yang udah tahu di sini. Coba, ayo. Agama itu privacy, betul banget agama itu privacy kok. Iya, Yayul benar. Makanya salah orang nih kayaknya nih. Emang lo kenal Beb sama siapa sih? Iya, Beryl benar. Makanya salah kayaknya tadi deh. It's me salah nih. Salah orang lu. aku dikasih lipstick. Oh, this is so cute.
ada kok IG-nya. Ada IG-nya. Emang gue di-block aja. Whatever. Ah, ngapain pilih IG-nya? Gue aja gak tahu IG-nya apa. Orang gue di-block kok. Mantap kan tau lu dari Mimin. Ah, gimana sih Mimin? Gue gak ngerti. Ya, ya maghrib, silakan maghrib. Saya lagi gak maghriban. Niat OP apa ya? OP apa dulu nih? Gak ada sih, so far sih gak ada mau gue operasi sih. Biarin dia jadi bohlam dulu. Betul. Nah, ayo. Pada bingung kan, dirancu kan, salah. Aim gak adanya ke Islamic School, gak ada. No. Aku gak pakai apa-apa bibirnya. Gak pakai apa-apa. Pak Heru ada. Ada yang lagi kesel karena Pak Heru suka scratch aku. Katanya jangan jangan pegang-pegang Pak Heru. Nanti Pak Heru scratch katanya. Perhatian ya. Ouch. Ouch. Gimana? Oh, Dinda langsung gitu. Dinda nih agak cepet ya. Au. Mama. Mama Kiki Watson. Mama Watson itu Mario Alsi, Mama. Itu apa sih, Cak? Kok gitu sih? Aneh banget, Ji. Itu sama Mario Alsi, Mama. Sama Mario Alsi, Mama. 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 Iya, Kiki iya. Watson ya, let me see. Let me see. Kan gak kelihatan loh. Aku tau mama anjijian ngeliatnya. Enggak ada diet, makan terus. Apa dietnya? Kenapa sih memang pengen banget nanya agama tuh? Gue gak ngerti nih. Barusan aja tadi dia bilang agama itu kan privacy ya soal itu. Oh God. Titi hari ini masak nasi liwet. Sebentar nih, ada yang nanya apa tadi barusan pentol kangen apa enggak sama Ibrahim Rumit? Gimana dia kangen sama dirinya sendiri? Aku nggak ngerti. Tapi ya kuatkan. Gak punya pacar. Duh. Kok gue nggak percaya Baba sama Mawar? Salah lagi. Kenapa jadi Baba sama Mawar? Aduh, bukan gay kan? Oh my god. Aduh iya ya, tambah sayur asem bener tadi gak kepikiran. Cuma ribet sih, kayak males gak sih? Kebanyakan. Apa sayang? Sepil kukunya. It's the shades. Sehat, alhamdulillah. Nyokap sehat. Thank you for asking. Nyokap sehat. Gue mau ketemu emak besok kebetulan. Belum ada sempat nonton Lembayung. Aku nonton tuh sulit ya. Emak itu adeknya bokap ya?
Mai, adanya bu, ah? Adanya bokap, gimana sih? Mak itu istrinya papi lo, kok tiba-tiba? Waduh. Dari siapa tadi? Kak Henny, dari Henny Salon. Oh, hai. Mami lagi belum ke salon-salon ya? Susah mami disuruh ke salonnya. Udah aku paksa loh padahal. Sandy, oh ya, oke, Mbak Sandy, nanti aku kasih tahu mami. Mami susah kali disuruh ke salon, Mbak. Ya Allah, itu maksa ibu satu itu keluar dari rumah tuh, wow. Iya, pada malah minta gamis sama jilbab. Sejak kapan gue juga pakai gamis juga gue nggak ngerti. Sejak kapan gue pakai gamis sih? Gue dari dulu pakai jilbab, nggak pernah pakai gamis. Gamis yang mana? Yang mana gamis? Aduh, lo minta gamis sama mak gue banyak tuh gamis. Sama gue kagak punya gamis. Kalau punya juga cuma paling ada beberapa biji doang lo masih ada. Masa gue semuanya harus kasih? Maha sih. Kan masih diperlukan gamisnya kalau lebaran gitu, kalau ada apa penting-penting kan gamisnya teh masih ada tuh. Ya gamis yang pernah endorse mau teh udah kemana-mana, udah ke nyokap gue, udah ke tante gue, kan keluarga kan banyak, Wak. Oh, atulah. Bingung ya. Suka lucu lu pada. Nyangkut bencong. Belum punya pacar, cariin dong guys. Suruh si orang suruh beli sendiri nah. Atulah bingung. Gimana mau sama ayah aku nggak? Wow, gimana? Kebetulan saya sukanya sama yang seumuran saya, gitu. Struggle jadi single mom nggak juga, santai aja. Mana? Oi. Geli jangan pegang. Car. Bener ya, waktu car ya? Yaudah minta TV ya, udah deh minta TV aja nggak sih? Bingung, capek. Lah makanya jangan nih kalau abis duitnya jangan pakai buat beli kuota buat nontonin TikTok ini, kalau mendingan beli buat gamis aja, bunda. Kumaha eh? Kebanyakan main sama Sahila sama Polan emang. Ayo cari cowok bule, ayo gue bilang, ayo cepet ayunya ya, saya ya, ayo gitu. Ini Uniqlo kayaknya deh. Buka pre-love, pre-love gue belum tahu ya, barang gue segitu aja sih. Minta bikini juga kebetulan gak punya. Zai, gue gak perlu barang berbranded yang kayak harus banget beli gitu loh. Bukan tipe orang kayak gitu sih. Kayak kalau ada, ya enggak gitu. Dan ya udah, kayak biasa aja ya. Karena gue rumahnya deket sama kakak Mimin, jadi gue pinjem-pinjeman sama dia. Kalau ada pinjem-pinjeman juga sama kakak gue. Kebetulan adik gue di Lombok, kalau ada dia sama juga kita ganti-gantian tuker-tukeran gitu, biasa aja segitu ya. Jadi gue nggak harus sama-samain diri gue sama orang lain, nggak perlu juga. Nggak perlu juga bib. Gue orang lain ya orang lain. Ya nggak sih. Sakit. Sakit kayak banyak kota kau. Oh my god. Ya, apain juga sih, gue ngerasa kayak
kalau orang kalau dia harus punya tas Hermes yang baru, jadi gue harus punya tas Hermes yang baru, kayak what for gitu, buat apa? Gue juga bukan tipe orang yang kalau foto tas harus sesek gitu, kayak harus kayak nih loh gitu, kayak gue nggak pernah kayak gitu juga gitu. Kalau tas gue pasti gue taruh di mana-mana gitu, bukan tipe orang yang kayak gitu gitu loh. Jadi kayak menurut gue ada tas Chanel yang baru gue harus punya gitu, ada tas Hermes gue harus punya, enggak, bukan kayak gitu. Gue bukan tipe, bukan sama sekali bukan orang yang kayak gitu. Kemarin misalkan gue ada tas Hermesnya kakak Mimin, kenapa gue ambil? Karena depan mata gue adanya itu. Terus udah gitu gue pikir kayak udah deh sini deh gue pakai yang ini deh, tasnya gede gitu. Kakak Mimin lagi pakai tas gue yang kecil, gue itu bayangin tasnya kecil-kecil, makanya kakak Mimin pakai tas gue yang kecil, gue ambil tasnya dia yang gede gitu. And you don't gitu. Change the world. No. Pokemon. Nggak harus punya lah. Tas Indomaret aja deh gue deh. Lu mau tahu? Gue itu sebenarnya kemarin lupa nitip sama kakak gue dari UK. Jadi ada satu brand namanya apa itu ya? Gue lupa ya. Ntar gue liat deh namanya apa. Ada tas siswa di luar. Mama. Ah itu. Kita ngapain lihat daun di sini? Itu mantep banget. Mereknya apa ya? Gue lupa ya. Jadi modelnya tuh kayak Marks & Spencer-nya UK gitu. Apa sih namanya? Anjir, gue lupa. Apa gitu, gue lupa lah. Dari UK, bot. Tiara. Kakak gue dari UK kemarin kan. Terus gue lupa nitip sama dia. Gitu. Lebih tepatnya enggak ada duit. Ya, kalau menurut Anda sih tidak ada duit, ya udah saya mah ya aja. Gue mah yang penting buat sedekah aja deh, Wa. Ada duitnya buat sedekah aja enggak sih? Gak pernah gue ngikutin tren, gak pernah. Gue tau kok lu pada ngata-ngatain tasnya kakak Mimin kan, katanya tasnya kakak Mimin buluk, cenah. Itu sih kita ketawain aja, iya emang udah buluk udah lama. Aduh. Primark, iya itu mood Primark, betul. Primark, iya itu, itu. Itu, aduh gue lupa. Tadi kalau ada yang dari UK datang sini, itu saya nitip. Becul. Nanti kalau siapa tahu kan ada yang dari UK, dari London ke sini kan saya bisa nitip gitu. Nggak punya cowok itu mah teman kali, semuanya teman. Masa gue nggak boleh punya teman? Primark apa Primark sih? I have no idea. Primark kayaknya deh. Kardigannya lucu-lucu bener ya. Gue tuh waktu itu pernah sekali ke situ, cuman gila udah berapa ribu tahun yang lalu. Gitu. Waktu itu ini tas tuh dibeliin nih tas gue yang ini nih sama Safira. Dulu gue inget banget tuh Fira Safira yang main di TOP juga dulu yang pakai jilbab yang Arab. Gue dibeliin sama dia nih, gue inget banget. Apa ini dari mana jual? Kenapa nggak ikut ke London sama kakak? Kan bentuk sekolah kemarin. Jadi akhirnya gue nitip doang tas sama dia. Itu juga nitip tas. Kakak gue nyarinya setengah mati. Tau nggak kenapa? Karena yang gue mau tasnya itu. Misalkan contoh satu brand gitu ya. Nah itu tuh tasnya tuh yang gue mau tuh biasanya tuh yang emang karena udah lama banget gue lihat gitu. Ngerti gak sih? Kayak gue udah suka lama banget sama nih tas. Dari tuh gue beli gitu. Itu tuh lama banget. Jadi kakak gue kayak, nah ini tuh udah gak ada. Ini tuh udah last season gak ada di sini. Iya gue tahu. Gue bilang udah last season gue tahu. Tanya aja dulu ada apa enggak. Akhirnya memang gak ada, cuman warnanya motifnya sama. Cuman beda aja bentuknya. Modelnya beda, cuman motifnya tetap sama. Patternnya tetap sama gitu. Iya kenapa ya Primark tuh bagus banget ininya. Gue punya jaket dinginnya kalau gak salah. Anaknya pada kemana? Anak kaki empat ya?
Gak tahu pernah kemana. It's okay, Mel. Iya. Yeah. I know Desak bener banget, gila Primark sih best. Tas gede banget tasnya tuh, gue lagi suka-sukanya tas gede. Gue beliin gue. Ada niatan tambah tato nggak? Belum ada kepikiran sih. Udah marahin sama yang lain kok gue nambah tato mulu. Ini apa? Ini kita harus lewatin apa? Ini apa di sini? Hey! Mama, ini garbos. Terus? Ini masuk apa enggak sih? Ya ininya Oke, pelan-pelan. Sabar ya, geng, gue sambil main. Mari kasih main kamu. Oh, sorry. Bentar ya, geng, sambil main. Wait, I know how to do it. Tuh. Ah! Allahumma. Astagfirullahalazim. Agak annoying ya ini game ya, Wak. Yep. Tuh. Nah, kenapa dia enggak mau? Kak. Ya udahlah, Caca aku capek, Cah. Bikin nak tato emang candu ya, candu. Candu banget dah. Candu. Tapi ini cute sih. This is the tourist. Biasanya cowok-cowok kalau gue lagi pakai baju begini, bukan nanya, that's a cute tattoo. Yeah, I know. Gitu. That's a cute tattoo. Yeah, I know. It's very cute. Terus saya nanya kayak, is that your son's drawing? Nope. Bisa banget sih anak-anak ini emang. Aduh. Tato bunga, bukan bunga mawar, ini bunga apa ya? Bunga Kamboja. Belum, kayak belum maghrib deh, gue gak tau ya, gue lagi gak maghrib soalnya. Makan durian. Mau kecombrang, ha masa, masa. Itu tato baru ya? Enggak, tahun lalu kok gue bikin. Yang tahun ini, yang ini. Yang ini, yang tahun ini. Yang baru bikin banget yang ini. Makan gorengan mana? Orang tadi bagi gue makan gorengan. Makan gue. Kodok. Kodok. Dibikinnya lagi sakit hati, that's true. Oh my god. This one Februari 2022. Is it? 2023. Ini tahun ini. Coba kalau nanti hijaban lagi gimana? Tergantung yang maha kuasa, bukan tergantung saya. Gak ada rencana nambah, ada? Ya ada sebenarnya, cuma gak tahu mau nambah apa, nanti aja. Ada yang nyesel gak mau tatonya? No. Bukan burung elang, burung ini raven, it's a raven. Ini dari puisi, ada yang bisa tahu puisi apa? Ayo, pasti gak ada yang tahu puisi, gak ada yang suka puisi di sini ya? Ayo. Ravenclaw. Bener juga sih. Ada artinya sebenarnya. There's a meaning, there's a beautiful meaning for this tattoo. It's a beautiful meaning. Hi Hong Kong.
Kok burung IKN? Raven, kok burung IKN tak tonjok lu? Life visibilities for... No, I do not have. What is wrong with you? Ada apa sih? Orang lagi ngomongin tato lo, ngeselin nih. TikTok nih lama-lama nih, nyebelin ya. Nggak ada yang promosiin brand. Suka lukis? Enggak, aku nggak bisa lukis sama sekali. Yang bisa bagus lukis itu, gambar itu adik-adik aku nggak bisa. Lagi baca buku apa sekarang? Jujur gue lagi kepengen banget baca buku, cuman gue lagi bingung baca buku apa. By the way, temen gue Anthony Cassese, yang gue sering banget repost, yang lo pikir dulu pacar gue itu, hahaha. Gue baru banget teleponan sama dia kemarin, terus dia bilang dia udah bikin buku, which is baru rilis kemarin. Silakan ke page-nya Anthony Cassese, ada di Instagram juga, tulisannya N Cassese A N T. Adalah di friend gue, lu cari aja lah di following gue. Gitu. Namanya N Cassese, dia baru pakai dia baru rilis bukunya, terus dia bilang dia mau kirim. So proud of my N. So proud of my Anthony. Udah order, oh thank you. Siapa yang bilang Edgar Allan Poe? Hai Devi, kok tahu Edgar Allan Poe? It is. Ini from Edgar Allan Poe. Very sad. Of course Edgar Allan Poe. Aku suka banget sama karya-karyanya Edgar. Suka banget. One of my favorite author juga. Rumah Mama Wen deket, enggak jauh dong, Mama Wen kan di Pulau Mas, jauh. Kenapa sih kalian cuma taunya Zai, yang lo tahu tuh cuma BA doang ya? Kayak it's just a thing to do gitu, kayak kenapa sih? Buku-buku UK ya, aduh, lu jangan suruh wewe ke toko buku. Takutnya meninggal. Jangan deh. Nggak bisa deh. Is there any book here? Semua lihat. I love Edgar Allan Poe. Sedih loh yang puisi Raven ini. It's really sad. Dia lagi serius main. Waktu SMA pernah suka sama kakak kelas? Enggak, gue gak pernah punya cowok tuh. Gak pernah punya cowok satu sekolah dulu. Nembak cowok nggak? Almost every time. For me, they're moving too slow. Ya silakan mau sholat dulu, saya lagi nggak. Rumi. Buat endorsan belum tahu tuh kakak Pipi, kakak Prilly, coba ditanya kalau berani. Saya aja nggak berani nanya sama dia. Waduh, cincin jari manis adakah? Tuh baru tuh azan. Cincin jari manis adakah? Kebetulan belum ada guys. Gak bosan nganggur mulu, saya setiap hari kerja loh.
ngurusin anak saya itu kerjaan loh. Mungkin kamu bukan ibu-ibu, jadi kamu tidak tahu rasanya. Tapi kamu pasti punya ibu, jadi coba tanya sama ibu kamu gimana cara ngurus kamu sampai kamu jadi begini. Coba, coba ditanya. Coba kalau berani ngomong sama ibunya, lo gak ada kerjaan lo. Kalau gak dikepak pala lo. Cincin yang kemarin yang mana tuh? Ngajakin serius, waduh belum ada. Belum ada cuy. Doain ya. Novi emosinya coba. Yang nanya gitu pasti bandel banget sama emaknya. Mulai emosi. Ayo. Do, you know gimana? I didn't say anything. Bye, hello. Ngamuk dong. Ayo mulai Dinda, mulai ada kesel. Iya, ya udah gue keluar. Gue dibang annoying guys, udah gue keluar aja. Enggak, aku tidak terpancing kok sama omongan-omongan aneh itu. Butuh dihalalkan aja. Amin. Ya robbal alamin. Ti, lu kuat ya Ti nonton ini ya Ti? Gue gergetan ya si Clary. Ya udah stay inside the room, lu ngapain ikutin gue keluar? Caca stay inside the room aja. Aku dibilang annoying. Ya Caca stay inside the room aja, Titi juga lagi nonton. Nanti kita dibilang berisik. Lu yang annoying, Ca.